menggambarkan semangat kebersamaan serta perjuangan beberapa warga sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto. Urut 1 SMP Negeri 2 Purwokerto. Berbagai ragam yang ditampilkan dari SMP Negeri 2 Purwokerto memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 pada tahun 2019 ini. Kami juga himbaukan kembali, yaitu menyampaikan pesan dari Bapak Bupati Banyuwangi yang telah membuka pemberangkatan karnaval, juga mengimbau kepada para penjual semuanya makanan dimohon adalah kita bersama-sama. Baik hadirin penonton yang berbahagia, masih kali ini iring-iringan dari SMP Negeri Purwokerto, para putra putri lambang wujud dan nilai prioritas yang tinggi dari siswa siswi SMP Negeri 2 Purwokerto dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan semangat nasionalisme.
Kepada Bapak Kamanan, pendukung terdepan dari kegiatan
pada sore hari ini. Bapak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Purworejo. Bapak kemudian didukung dari Staf Kompamil Purworejo. Terima kasih. Kekayaan budaya Banyuwangi tidak henti dan tidak habis apabila kita sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. Inilah putra putri terbaik dari SMP Negeri 1 Purworejo. Sedikit sejarah tentang pelambangan yang kita angkat karya Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Purworejo, yakni Macan Putih. Jika Bapak Ibu bersabar sebentar, bahwa barisan di belakang kami ada maskot yang luar biasa. Maskot yang luar biasa yaitu Macan Putih, hasil karya yang universal dari SMP Negeri 1 adalah gagasan inspirasi bagaimana kita semuanya, bagaimana sejarah Macan Putih, bagaimana sejarah Kerajaan Blambangan. Kita lihat bagaimana properti kelengkapan dari tema yang sore hari ini kita ambil dari SMP Negeri 1 Purworejo. Tema kali ini adalah Kerajaan Blambangan Inspirasi Banyuwangi Unggul di Masa Depan. Ini sesuai dengan bagaimana cita-cita bangsa Indonesia unggul dalam segala galanya. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Purworejo tidak henti-hentinya bagaimana menginspirasi masyarakat semuanya. Terima kasih dukungannya warga masyarakat. Terima kasih dukungannya para wali murid dan anak-anak terbaik dari SMP Negeri 1 Purworejo. Di bawah manajer Bapak Dr. Andes Kukil Hadiati yang berada di samping kita. Kemudian yang membawa banner SMP adalah Charlie Dwi Maharani. Kemudian media Fitri Dinata. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden yang didampingi oleh Bapak Adi Wijaya MPD, Bapak Sugeng Hadiati dan Dr. Andes Sukobudi. Pasukan Ratu dan pasukan Raja di belakang kami, barangkali adalah menjadi properti bagaimana Kerajaan Blambangan, yaitu Ratu, Aura, Tera, Barnono Putri, Sembilan A, dan Arbika Oki Saputra Sembilan A, yang didampingi oleh Dr. Andes Agus Adriana dan Dr. Andes Ismail. Bapak Ibu semuanya, kita jumpa pada tahun ini, tahun 2019 dengan SMP Negeri 1 Purworejo. Terima kasih dukungannya para wali murid. Salam wali murid barangkali yang sudah diam untuk menyongsong pendidikan di masa yang akan datang. Inilah keluarga besar SMP Negeri 1 Purworejo. Luar biasa ya beratnya, tapi semangat itu merupakan kekuatan yang memberikan kontribusi luar biasa. Terima kasih atas pendampingannya untuk Bapak Ibu, barangkali juga orang tua yang langsung mendampingi karena begitu berat beban yang
harus mereka bawa. Ini semua demi memberikan semangat dan syukur atas kemerdekaan kita yang ke-74 tahun. SDM Unggul, Indonesia Maju. Dan di tahun dan saat ini pukul 13:23. khusus Bapak Bupati Banyuwangi
dan seluruh perwira yang ada di Kecamatan Purworejo dan sekitar yang sudah berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik sebaiknya sehingga pada sore hari ini kita semuanya bersatu di dalam jalan menuju Purworejo dalam rangka bersepi dan ada sebuah jabatan Purworejo. Dan pada siang hari ini di dalam media sosial secara singkat kerajaan dapat berbeda pada sore ini untuk bersama Purworejo dan sekitarnya pada sore hari berkenan hadir. Yang ada di desa Sumberjo, Kabupaten Purworejo.